Oke, friend, ketemu lagi di channel dari Mobilindo. Ya, lama nggak ada perburuan ya, karena ini sibuk dan jarang update YouTube. Oke, kali ini akan ada misi berburu di tempat temen, mau eksekusi mobil. Apa mobilnya? Yuk kita ikuti video, nggak usah. Yuk, gas. Gas dulu begitu. Yuk, tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Semoga sehat selalu di masa pandemi PPKM ini. Semoga kita bisa melewati semuanya. Oke, lanjut. Gas bersama. Gas, 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 gas. Tegas, cek unit. Sikilan nyamuk. Oke, ini tempat teman. Dari jalan lendah. Ini kita memilih mobil ini. Cek apa? Lidit atau biye? Fortuner. Lidit atau biye? Lek yang paling murah, Pak. Ini berada di Banyumili Mobilindo. Stoknya komplit, friend, ini. Oke, coba kita lihat nanti kita ngangkut yang mana. Begitu. Sama Kut-Kut dan Mas Perlente. Masuk lah barangnya, dicek. Pajaknya masih panjang. Cek diesel. Cek diesel. Barangnya masih masuk, setirnya masih kenceng, gak eme, masih rendah itu mana. Ini seker ya barangnya ya, seker interior juga oke. Tinggal nanti rembukan sama Mas Arief pemilik showroomnya ini, karena lagi di batas. Bungkus. Masuk ke garasi di Mobilindo. Sementara buat sikilan dulu, buat ganti jas. Turun Mas Arief sudah dilungsuri Fortunernya. Ya. Nggih, dibelke mawon. Oke, ini sudah Fortunernya badil. Ini mau beli satu lagi. Tinggal satu lagi Aila. Ya. Itu barangnya. Nah, itu. Ya. Aila, bungkus. Aila Matic. Beri kau ya. Keluarkan kan. Bismillah. Bunda. Oke. Dah, bawa pulang. Ayla. Sekarang ya, Pak. Ya, gitu. Pun bayar lunas. Ya, clear. Kasih, ya. Masuk lagi Ayla Matic dan Fortuner.
bawa pulang. Nah itu dia friend, fortunernya friend ya, angkut ini mau tak pakai sambil dijual kalau ada yang minat gitu. Nah itu biar nyalip dulu ya. Gagah, mantap. Alhamdulillah, semoga berkah. Ini tadi di tempat showroomnya Mas Arif. Jadi ceritanya aku borong 2 unit ya, friend ya. Borong Ayla Matic sama itu Fortuner gitu. Terus kebu. Siap lanjut nih ya, ajeng agenda kelas siang derek melintas. Sayang ada Fortuner, ada sayang ada. Karena kita tidak punya uang.